Pemirsa, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi telah melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK sejak tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022 mendatang. REKSOSEK ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan. Pendataan awal REKSOSEK merupakan pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data REKSOSEK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan. REKSOSEK diupayakan menyediakan basis data tunggal untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Tidak hanya penduduk miskin, namun juga informasi penduduk secara keseluruhan. REKSOSEK merupakan upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Pemberian bantuan, ya bantuan langsung tunai atau apapun, itu hanya bagian kecil dari program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi hanya bagian kecil dari tujuan besar bangsa Indonesia itu mensejahterakan warga. Nah, bagian kecilnya adalah itu tadi, bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada orang yang berhak. Nah, konsepnya seperti ini. Nah, itu disatukan dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK. Diharapkan kepada warga Provinsi Jambi untuk memberikan jawaban dengan jujur kepada petugas yang mendata REKSOSEK di lapangan, agar penyaluran bantuan ataupun fungsi lainnya dapat tersampaikan dengan benar. Iqbal, JEK TV, melaporkan.